Sekarang saya tak coba berkeliling pakai digital ya, pakai sodrun. Dan ini di Sungai Besukobuan atau Geladak Perak ya, Sungai Geladak Perak. Sambil mereview, tak sentilkan dulu sedikit-sedikit sambil let's go menuju Jalan Malu, Malang, Lumajang. Ini jalannya di atas itu guys yo. Dan untuk informasi tentang Jalan Malu ini, saya akan mencoba mengupdate-nya seminggu sekali guys yo. Karena di luar pekerjaan saya, kalau tiap hari mengupdate, waduh, enggak kerja aku guys. Mungkin bisanya cuma satu minggu sekali sore hari, itu akan saya usahakan ya, dalam satu minggu. Dan ini di hari Sabtu, tanggal 24 Februari ya. Jam 4 sore. Nah, ini guys ya, sudah mulai terlihat yang kemarin sempat saya sentilkan di sini ya. Yang kemarin itu di sini kan ada pohonnya guys ya. Nah, itu pas di Biku ya. Biku biru itu. Situ kemarin ada pohon yang besar. Wah, sekarang sudah hilang guys ya. Nah, itu bekasnya ya. Wah, sudah hilang guys. Kapan roboh ya? Gak jelas yuk. Kemarin disitu kan ada pohon, dua pohon kayaknya yuk. Dan disinilah sekarang ini puncak kemacetannya yuk. Nah itu kan ada pekerja ekskavator. Waduh, mesin ekskavator yuk. Beko ekskavator sini yuk. Itu jadi harus bersabar dan antri. Ini lumayan pendek, biasanya itu bisa sampai tikuan yang bawah sana yuk, biasanya antara 1 jam kurang lebih. Dan saya tadi lewat bawah guys, dari yang tulisan jembatan apa tadi, jembatan di bawah itu ya, yang dekat rumah-rumah rusak itu. Kalau bawa motor bisa lewat situ ya sebagai alternatif. Oke, sekarang tak lanjut alon-alon ke barat guys ya. Bukan mencari kitab suci guys, tapi mencari informasi jalan yo. Nah itu bekas-bekas bekuan, bekas sorokan guys ya. Dan juga kelihatan yang antri ya, sampai sini yang untuk yang dari barat atau dari arah Malang, antrinya sampai di sini guys. Wes lumayan panjang guys untuk antrinya. Tetap Pak Peko masih bekerja yo. Wes lebar guys. Wah, ini kalau ada jalan itu ya, bekas ekskavator itu bisa dijadikan tempat wisata mungkin di atas yo. Siapa tahu dibuatkan ke jalan guys yo. Wah, jalan ke puncak yo. Buat ngopi-ngopi di atas enak yo. Nah, itu yang dari itu ya, dari bawah ya, dari kiri yo. Kiri itu tadi yang terabasan saya lewat itu guys yo. Lewat bawah dari area pertambangan. Oke. Jadi waduh, lewat kiri aja ya, karena banyak pohon. Sekarang tak coba sentilkan yang di atas yo, yang menuju ke Malang di baratnya jembatan, jembatan ke kiri ya, sambil melihat aliran Besukobuan.
yang tiap hari sekarang ini banjir guys yo, karena lagi musim hujan, jadi tiap hari banjir walaupun di amak 10, tapi lumayan lumayan ada airnya itu ya, lumayan besar lah untuk daerah atas. Oh, yo, ikut jembatannya sudah kelihatan guys yo, geladak perak ewes ketok, karena ini sore hari jadi lumayan berkabut yo. Ketika kamera tidak begitu jelas kalau jauh guys yo. Dan juga ini karena pakai drone mini, jadi untuk menahan angin besar kurang kuat guys yo. Dan juga tidak bisa begitu lama untuk durasi terbangnya ya. Wah itu ya, setelahnya wis api-api dicor aspal ireng guys yuk. Sekarang sudah banyak apa itu bekas tanah yuk. Tanah liat. Tadi jalannya sekarang menjadi coklat guys yuk. Seperti jalan Tegalan ya. Itu warung guys yo, bawah itu bisa ngopi-ngopi di situ sambil menunggu antrian. Wah itu kelihatan yang atas guys yo. Wah itu yang dulu juga di sini kecil, sekarang juga lakukan pengeroan. Wah aduh, kayak ada CLS Tulungagung yo. Nah itu ya bekas dikeruk untuk teping-tepingnya sing coklat-coklat itu kita coba mendekat karena posisi saya keliru guys, jadi tidak bisa lebih dekat lagi ya. Ini sinyalnya sudah ndut-ndutan, harusnya posisi saya harus yang tidak terhalang yuk. Ini karena saya di bawahnya jembatan, jadi sinyal agak terhalang tebing dan pohon. Jadi untuk sementara sampai atau sebatas ini dulu untuk kedekatannya, jaraknya yo. Nanti tak coba cari posisi yang enak. Nah itu yo, tebing-tebingnya wis coklat nih. Karena tiap hari hujan, jadi yo lumayan becek ini ya, coklat ya. Dan itu yang putih-putih kiri itu, aduh tembok Cina itu guys. Tadi posisinya ini di antara setelah tembok Cina ya, kalau dari Malang ya. Terus ke bawahnya itu yang juga jembatan Perak atau jembatan Besukobuan untuk saat ini ya. Oke, coba tak sentilkan lagi yang atasnya. Waduh, ini sudah lebar sekali yuk kayaknya yuk, pembangunan besar-besaran pokoknya untuk setelah apa, setelah erupsi Semeru yang dulu yuk. Akhirnya jalan ini sudah dibangun sedemikian rupa besar di era Presiden Bapak Joko Widodo yuk. Pembangunan besar-besaran, walaupun ya enggak tahulah dari mana asalnya dananya. Wah ini coba mendekat lagi, di sini juga ada yo. Wah itu juga ada si eskavatornya masih bekerja yo. Masih digarap juga ternyata di sini. Wah yus, kayak semut liwat itu kedurun ya. Mungkin ini terlalu tinggi ya. Kalau tidak tinggi sinyalnya dut-dutan guys. Jadi ini saya lihat dari ketinggian 200 meter ya. Dari posisi saya tadi. Yang penting sinyal aman dan drone juga aman guys yo. Jadi saya coba menginformasikan semampu peralatan atau properti saya yuk, karena belum ada banda guys ya, toko YouTube belum ada banda guys.
mungkin kurangnya penonton atau dukungan yo, jadi tidak berbanda. Wah itu coba yang di atas itu kayaknya juga pembangunan yo, kayaknya di sini sudah nipis ya baterainya, sudah 40% ini guys. Bor sekali baterainya ya, karena selain ketinggian dan juga di atas kayaknya tuangnya besar ya. Biasanya kalau di atas ketinggian di gunung seperti ini anginnya besar dan muter-muter. Oke, tak coba sedikit maju dan lanjut turun guys yo, demi keamanan kita bersama guys. Oke, mungkin minggu depan tak coba cari posisi yang enak dan juga tak coba upgrade baterainya yo. Ini masih rencana sudah saya atau mau upgrade baterai di 3000 mAh untuk drone Vimy R8 Mini ini. Pakai 3000 siapa tahu bisa lebih lama lagi yo, dan lebih jauh lagi tentunya. Ya sini sudah tidak bisa maju lagi, ampun guys ya. Oke, dan saya tak coba langsung lanjut turun guys ya, turba saja ya, turun ke bawah loh. Gum, di mana saya tadi? Waduh, saya di sana guys. Padahal ini jarak masih 700 meteran ya dari boom point. Sebetulnya jarak masih dekat, cuma karena saya posisinya keliru jadi terhalang ya sinyalnya. Oh, saya di bawah sana berarti. Nah ini terhalang tebing ini yuk. Oh ya, dekat kan kalau dari sini, dari jembatan. Dan saya ngopi di sana guys ya, di tenda biru depan atau di depan itu ya. Enak kalau buat ngopi itu guys. Ngopi sambil ngerasani tonggo. Oke, lanjut terus pulang ya, turun. Waduh, anginnya besar kan. Ini kalau arah pulang melawan angin ya, jadi jimbalnya goyang-goyang kamera ini. Oh, mungkin harus atlet guys ya, harus pulangnya harus jalan mundur mungkin biar kamera tidak tabrakan dengan angin ya. Oh. Oke, semoga selamat guys ya. Ini baterai sudah 29% dan jaraknya sudah 100 meteran ya. Ini cukuplah untuk turun karena dekat sekali ya, saya di bawah sih dia. Baik ya. Wah, sudah kelihatan itu yang tadi ya. Kalau goyang-goyang antara angin guys ya. Waduh, jimbalnya ini kamera error itu tadi. Oke, ini sambil sodrunya turun ya. Nah, ini sudah dekat di atas saya. Woi, siku guys, alirannya ya. Nah, ini. Itu yo, sekarang antri lagi ya, yang tadi sudah di sini apa ya? Buka tutup ya. Safety-nya buka tutup. Jadi mungkin sekitar 30 menit dibuka, 30 menit tutup, mungkin seperti itu kerjanya. Jadi ya 30 menit antrinya, waduh, kalau 1 jam bisa 1 kilo lebih antrinya guys. Oke ya, untuk sementara informasinya tentang Jalan Malu ini, Jalan Malu Malang Lumajang, sementara sampai di sini guys yo. Karena ini sudah 10% baterainya yo. Untuk sudah turun guys ya. Kalau di atas wah ceplok hilang bro nih guys. Nah ini ya, saya di sini yo. Jadi
seperti itu tadi ya, sentilannya sebentar tentang jalan malu atau pembangunan jalan lereng Semeru guys, jalan JLS ya, jalur lintas selatan ini mungkin lewat sini ya. Oke yo, sampai jumpa lagi. Hati-hati karena licin.